Thank you.
Motor seri itu sangat luas, enggak? Iya Pak, kita ada dua lokasi, satu untuk jual beli display tanaman kami dan satu lokasi untuk produksi. Nah ini kita baru saja membuka untuk lokasi produksi kami ada 6 hektar dan untuk display tanaman yang kita jual ada sekitar 3 hektar. Dan itu terpecah di beberapa lokasi dan salah satu lokasinya ada di sini. Ini merupakan lokasi kebun Sinox Nur Seri 3. Isinya apa saja yang di sini? Kalau di Sinox Nur Seri sendiri kita kan dibagi-bagi menjadi beberapa lokasi. Dan di sini merupakan lokasi produksi kami. Lokasi produksi ini kita memproduksi beberapa tanaman. Ada tanaman hias, terus ada tanaman buah, tanaman penghijauan juga ada di lokasi ini. Kalau tanaman hias, tanaman hiasnya seperti apa sih ya? Tanaman hias yang di sini kita utamakan tanaman yang tahan panas Pak, tahan karena kan panas, di sini kayak di taman-taman gitu. Iya, seperti di taman-taman, misalnya dari samping Bapak ini ada miana, hilar atau miana. Di sini kita produksi karena kan lokasi yang di sini memang kita utamakan untuk jenis tanaman yang tahan panas gitu. Kalau buat tanaman landscape, nah Sinox Nur Seri juga melayani tuh? Kita melayani juga Pak, jadi dari Sinox Nur Seri sendiri jasa yang kita berikan selain jual beli tanaman hias, tanaman buah dan tanaman penghijauan, jenis-jenis tanaman yang lain juga ada Pak di kita lengkap karena kita memiliki 1000 lebih jenis tanaman. Nah, selain jual beli kami juga melayani jasa rental tanaman. Jasa rental itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi jasa rental tanaman itu kita bekerja sama dengan kantor-kantor menyewakan tanaman-tanaman terutama tanaman indoor. Oh, bagi, di dalam ruangan, Pak. Bagi yang kepengen jasa ya, itu bisa datang bisa, ke Sinox Nur Seri atau melalui website mungkin? Di website kami ada kontak langsung dengan admin kita juga ada. Karena kan biasanya kalau di kantor-kantor tuh Pak nggak bisa merawat tanaman. Iya kan? Banyak tanaman mati karena tidak disiram, terus tidak dirawat dengan baik. Nah, dari kami melayani itu, setiap 10 hari sekali nanti kami ganti dengan jenis tanaman yang berbeda. Karena di kami sendiri pun ada 50 jenis tanaman khusus untuk rental. Jadi beda, Pak. Kalau outdoor untuk, sama indoor? Iya, outdoor sama indoor. Jadi nanti pot luarnya pun dari kami, Pak. Semua, sudah termasuk semua, include. Ya? Iya, termasuk yang buat tataannya. Pot keramiknya itu dari kami. Istimewa, Sinox Nur Seri mantap benar-benar. Iya Pak. Jadi kalau sedikit ya Pak, rental tanaman kami juga sudah memiliki banyak klien. Ini ada Hotel Metro, terus ada PTPN, terus ada BTN, JNT juga ada yang ke kami. Dan klien terbesar kita ada di Universitas Diponegoro. Undip Semarang. Iya, Undip Semarang itu rental juga di kami Pak. Kita udah bekerja sama cukup lama. Terus yang di Wika, Wijaya Karya itu saya dengar-dengar Sinox Nur Seri dapat job dari sana juga. Iya, kita juga bekerja sama Wika menjadi salah satu klien kami juga. Istimewa, benar-benar mantap tuh. Iya Pak, memang untuk rental tanaman kita memanfaatkan peluang yang ada karena banyak keluhan dari klien itu kan biasanya tanamannya ngebosenin itu-itu saja. Nah, di Sinox Nur Seri kita hadir dengan 50 jenis tanaman yang berbeda. Bisa gonta ganti jenis, iya, Pak, termasuk jadi, juga anggrek. Anggrek juga, kita melayani anggrek. Kalau di Undip itu banyak sekali anggrek yang disewa. Karena kan anggrek perawatannya cukup susah ya Pak. Termasuk Phalaenopsis atau Dendrobium. Iya, termasuk dipakai juga. Terus ada kita palem juga ada, cemara juga ada. Dan masih banyak jenis tanaman yang lain. Bener-bener, yes. Gila bro. Yang namanya Sinox Nur Seri itu komplit jerit, istilahnya seperti itu. Jadi orang nyari tanaman tidak perlu jauh-jauh, ya cukup di Semarang, solusi jenengan atau kebutuhan jenengan solusinya ada di Sinox Nur Seri. Itu ya penonton semua, ya punya jenengan juga tanaman untuk landscape, taman juga. Terus ini ada tanaman buah, buahnya apa saja Mbak? Ya ini kita ada di jenis-jenis tanaman buah ya Pak. Di sini salah satunya yang ada di samping saya ada tanaman jambu biji, jambu kristal. Jambu kristal yang jambu putih. Kristal yang putih. Nah, ada juga yang merah kelihatannya Mbak ya? Ada, ya ini jenis yang merah dan ini jenis yang putih.
Macam-macam jenis macem-macem sambu. Itu berapa ini, harganya itu? Segini cuma 30.000, Pak, dan ini sudah siap berbuah. Di sini bisa dilihat sudah ada bunganya dan ini sudah ada yang muda-muda. Biasanya juga sudah ada yang berbuah, itu juga ada. Jadi memang kita segini saja sudah siap berbuah, Pak. Selain jambu air, jambu jambu biji, jambu air juga ada ya? Ada, nah, jambu air juga ada. Jambu air kelihatannya sudah segitu gede-gede, harganya itu juga sama, Mbak? Sama, Pak. Oh, murah sekali. Ya. Sinon Nursery ternyata komplit, di samping komplit juga harganya sangat murah. Ternyata di sini juga ada alpukat. Alpukatnya juga ada. Katanya malah jenisnya banyak sekali ya? Iya, ada kalau alpukat kita portik, ada yang sambung. Iya. Ada kendil, yeah. Ada juga alligator, terus Yamagata juga punya. Jadi andalan Sinok Nursery, banyak varian alpukat yang jenis terbaru ya, portik. Saya nanya sama ownernya, itu jenis ini, portik. Porte itu cukup diketahui dengan mencium beraroma daunnya ya, seperti aroma terapi, bukan aroma yang lain loh ya. Ini segar. Gitu ya, cara mengidentifikasi jenis porte seperti ini mudah beraroma. Yamagata contohnya ya seperti ini. Ini pupus muda, terus ini yang sudah agak tua mas, daunnya sebelahnya sini. Nah, ini daun Yamagata yang tua, bawahnya lagi ada kendil. Ini ada kendil. Oh Mbak, ini kok ada tanaman yang beda lagi apa ya? Ini Pak. Iya. Iya Pak. Jadi di sini yang udah besar. Durian juga ada Mbak. Durian, bibit durian juga ada. Nah, di sana ini ada durian, bisa dilihat. Ini ada musangking ya. Musangking. Jadi beberapa jenis bibit durian juga ada di kami, Pak. Ada bawor juga. Ada. Nah, itu sampingnya Bapak. Ya, itu yang bawor. Ada montong. Durian montong. Mantap lah. Sinok Nursery komplit. Harganya murah. Berapa nih kalau segini, Mbak? Itu 50.000. Oh gitu, murah ya? Murah. Jadi ini udah di oversize, Pak. Jadi polybagnya udah besar-besar. Aman, sudah besar nih. Ringan ya, tangan satu aja. Karena media kami memang sudah dicampur dengan ada bambu, terus ada pupuk, ada tanahnya, tanah merah. Kita menggunakan tanah merah gandungan. Ya, segar seperti ini, bagus. Bagaimana kalau instansi atau perorangan yang hendaki rental, jasa rental dari Sinok Nursery itu, Mbak? Oh iya, dari kami biasanya menerima kontrak minimal 1 tahun, Pak. Jadi 1 tahun kita bekerja sama, nanti untuk upgrade kontrak selanjutnya bisa dikomunikasikan lagi. Kalau harga sewa kami terjangkau, mulai dari 40.000 sampai dengan 160.000. Itu ada pot meja yang biasa di kamar mandi itu, Pak, kita juga menyediakan. Ada juga anggrek, terus juga ada tanaman-tanaman indoor seperti yang ada di samping kiri Bapak ini. Ini tanaman-tanaman yang biasa kita gunakan untuk mengganti. Dan kebetulan untuk saat ini kita sudah ada 1.500 lebih untuk tanaman hias yang digunakan untuk rental, khusus untuk rental, Pak. Karena kan kita pelayanan prima setiap 10 hari sekali kita mengganti. Jadi kita tidak merawat di kantor, tetapi kita rawatnya di kebun. Kita ganti dengan tanaman baru dari kami. Berarti sehingga segar. Kendala di kantor, kelihatan kumuh, kusuh, kotor, itu tidak terjadi? Tidak. Karena kalau misal di sini, seperti ini, nanti masuk kantor dibersihkan dulu sama karyawan kami. Dan ini masuknya pot dalam, Pak. Pot plastik ini pot dalam. Nanti ada pot luar sendiri, pot keramik ya. Kalau pot luarnya pot keramik, di kantor sudah disediakan, dari kami juga sudah ditaruh di sana. Jadi penggantian kita cuma mengangkat pot dalam saja yang hitam ini. Jadi nanti tidak terlihat kumuh karena ada pot luar lagi yang lebih cantik. Itu berapa per titiknya atau hitungannya bagaimana? Kalau hitungannya sesuai dengan permintaan klien, Pak. Ada di Undip itu kita sudah sekitar 180 tanaman setiap
minggunya kita ganti, setiap hari Sabtu kita ganti, ada tanaman anggrek, terus tanaman indoor itu juga ada. Terus ada juga yang di Hotel Metro ini seperti yang di sini, Pak. Ini bromelia. Bromelia. Jadi bromelia ini biasanya kita gunakan untuk klien yang meminta bromelia, itu Hotel Metro di depannya menggunakan jenis tanaman ini. Perhotelan di Semarang rata-rata hampir menggunakan jasa Sinok Nursery. Iya Pak, kita ada klien untuk di hotel, di jasa pendidikan ada, terus tadi yang saya sampaikan jasa JNT, ekspedisi, pengiriman itu juga ada di kami. Greenhouse-nya ya Pak. Greenhouse tempat tanaman hias. Iya, jadi untuk tanaman hias yang tidak bisa terkena panas secara langsung kita tempatkan di greenhouse. Apa isi dalam greenhouse itu? Termasuk juga aglonema? Iya, ada aglonema, terus juga anggrek. Anggrek juga ada. Ada, anggrek kami juga ada. Terus ada beberapa tanaman sukulen. Kalau tanaman sukulen kan tidak bisa kena hujan ya Pak ya? Iya. Hampir rusak, jadi kita tempatkan di greenhouse. Thank you.
Pak, di sini jenis-jenis tanaman hias yang kita tempatkan di greenhouse ini beraneka macam. Yang di sebelah kanan saya ini ada Syngonium pink, terus variegata, berbagai jenis Syngonium ya, Pak. Bisa dilihat di sini Syngonium batik, terus ada Syngonium variegata. Nah, di sini termasuknya banyak ya, Pak, banyak jenis tanaman dari kami, terus harganya juga terjangkau. Di sini ada Alocasia Dragon Scale. Nah, segini hanya 100.000 saja, sudah gemuk-gemuk ya, Pak, ya, bisa dilihat. Ini butterfly kita, Pak, sudah berbunga. Ini jenis butterfly. Terus di sini ada yang sudah berbunga. Ini mawarnya ada berbagai warna ya. Itu ada hitam apa apa itu? Ini cabe, Pak. Jenis cabe. Orang banyak nyari kayak janda bolong itu juga di sini tersedia. Tersedia, Pak. Kalau nama pasarnya lebih dikenal dengan janda bolong, 20.000. 20.000? Iya. Waduh, di sini turun. Jandanya jadi harga murah. Halo buat janda yang lain, jangan sakit hati ya. Nah, ini untuk tanaman-tanaman yang berbunga. Ini bunga lampion. Di sini ada yang warna ungu dan juga ada yang warna pink. Sebelah lampionnya itu krisan apa ya? Krisan. Di sini krisannya warna-warni. Iya, ini ada yang ungu, terus ada juga yang kuning. Nah, ini krisannya ada yang kuning, bisa dilihat bunganya banyak sekali. Ya, satu pot ini udah berbagai udah banyak bunganya. Terus ini ada yang ungu nih, bisa dilihat masih kuncup segar. Yang ungu dan juga ada yang merah. Ya, ini yang merah cantik sekali. Pilolinet punya juga, pilolinet. Pilolinet ada, Pak. Nah, di sini bisa dilihat pilolinet yang ada di sebelah kanan saya. Sampaikan harganya. Berapa? Ini tanaman untuk taman ya, Pak. Ini untuk taman, biasanya ada juga yang di polybag, kita juga ada. Nah, ini yang di pot di sini. Ada juga lumut ambon. Ini di sini. Cuma 15.000 lumut ambon, daunnya seger-seger. Ada mawa variegata itu kayak apa bunganya, buahnya? Ini lebih dikenal dengan nama pasar ninok ya, Pak. Nah, ini bisa dilihat warnanya ungu, ada hijaunya juga, garis hijau. Di sini ada red emerald, sudah segemuk ini ya. Ini hanya 150.000, daunnya cantik banget. Ini juga ada. Nah, di samping red emerald di sini ada mexicanum. Termasuk salah satu jenis pilau juga ya ini. Bentuk daunnya seperti ini untuk mexicanum. Ini sampingnya
Week Red di sini ada dua, yang atas ini yang sudah rimbun 300, nah yang bawah ini yang agak kecil 250. Nah, ini daunnya sudah besar-besar. Ya. Nah, ini yang sedang saya pegang, ini namanya Gloriasum. Di sini udah 4 daun ya. Harganya murah, hanya 150.000 saja. Nah, di sini ini yang saya pegang ada pilok kelinci, murah saja hanya 35.000. Pilihannya banyak sekali. Ini di samping kiri saya. Bisa dilihat. Dan ini juga sudah ada yang besar. Nah, di sini di samping saya ada monstera yang sering banyak banget yang nyari untuk di dalam ruangan untuk tanaman indoor untuk hiasan gitu ya. Nah, di sini monstera hanya 250.000 saja. Nah, ini ada Big Roy. Berapa segini? Satunya 40.000, Pak. Murah saja. Cantik, murah ya. Sinar Nursari benar-benar mantap. Istimewa, wawah. Kaktus. Nah, ini Pak, ada kaktus sukulen hanya 8.000 saja. Satu pot. Satu pot sudah. Murah, sama ya? Potnya. Sudah sama pot sekalian. Ya. Harganya cuma 8.000 kaktus ya. Banyak jenis kaktusnya, macam-macam. Banyak jenis-jenis sukulen ada juga di sebelah sana, nanti bisa Bapak lihat. Nah, ini Aglonema hemalomena. Nah, ini di sini anak-anaknya udah banyak, bisa dilihat. Pak, ini kita tidak hanya mengambil tanaman-tanaman dari supplier, tetapi ada beberapa jenis tanaman yang kita produksi sendiri. Nah, seperti yang Bapak pegang di sini ada bidara Arab. Saya dengar ya, bidara Arab itu bisa tolak penuh, tolak santet, tolak kemiskinan kalau bisa budidaya dengan jumlah yang banyak ya. Kalau segini nyampe berapa di sini? Di sini hanya 10.000, Pak. 10 nanti diganti di polybag yang besar seperti ini, overstock. Over polybag sudah seukuran itu harganya 10.000. Kalau bisa cepat kaya harusnya berapa? Ya, harusnya dalam jumlah banyak. Jumlah banyak, ya. Itu benar-benar mantap. Jalan-jalan di Sinop Nursery bukan hanya puas, melelahkan bro. Sangat lebar, luas, panjang, jauh. Lokasinya banyak sekali, tanamannya komplit jerit, hampir semua tanaman di sini tersedia, apalagi dengan harga yang sangat terjangkau tentunya ya. Sinop Nursery benar-benar mantap. Mantap ya, Pak.